Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mubin Mustari ya. Vlog kali ini masih mengupdate dari area stasiun Tegaluar. Namun kali ini kita akan mencoba aksesibilitas baru dari stasiun Tegaluar ke tempat areal publik ya, seperti stadion GBLA, kemudian Masjid Raya Al-Jabar. Dan kita lihat juga nanti penampakan dari stasiun Cimekar yang saat ini aksesnya sudah semakin mudah dan cepat dari stasiun kereta cepat Tegaluar ini. Bagaimana update dan progresnya? Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe pada channel ini. Let's go! Ya, stasiun Tegaluar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini ke depan tentunya setelah operasional kereta cepat akan memiliki beragam aksesibilitas yang dapat dijangkau baik dari stasiun maupun dari areal publik lainnya untuk mencapai stasiun kereta cepat Tegaluar ini. Integrasi dan moda transportasi yang akan berada di stasiun Tegaluar ini akan disediakan shuttle bus ini baik menuju ke stasiun Cimekar maupun ke kawasan Summarecon ya, dan juga nantinya akan terhubung dengan komuter lain Bandung Raya dan komuter lain Garut via stasiun Cimekar. Kemudian ada juga BRT Transmetro Pasundan, kemudian Damri, serta taksi konvensional maupun taksi online. Jadi aksesibilitas yang disediakan ke stasiun kereta cepat Tegaluar ini tujuannya adalah mempermudah masyarakat yang ingin menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung, selain akses dari flyover Cibiru Hilir yang baru saja beroperasi, juga nantinya akan disediakan akses dari exit tol kilometer 151B atau kilometer 151 tol Purbalenyi. Dan di area stasiun Tegaluar sendiri saat ini sudah semakin berprogres dan memasuki tahap akhir dengan berbagai kegiatan finishing seperti perluasan tempat parkir dan penyempurnaan-penyempurnaan di berbagai area. Ini penampakan ke arah timur ya, ke arah depo Tegaluar, yang saat ini dengan adanya flyover Cibiru Hilir ini dapat terlihat area depo Tegaluar. Nah, kita coba akan susuri ini ya, dari flyover Cibiru Hilir ini menuju ke stadion GBLA, kemudian nanti akan ke Masjid Raya Al-Jabar ya, dengan akses yang sangat mulus dengan jalan yang lebar. Ini kita akan mencoba aksesibilitas yang ada dari stasiun kereta cepat Tegaluar menuju ke stadion GBLA yang aksesnya sekarang sudah tersambung atau juga terhubung dengan adanya flyover Cibiru Hilir ini. Jadi dengan adanya flyover Cibiru ini, misalnya perjalanan dari Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung menuju stasiun Tegaluar ini hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Kemudian dari stasiun Tegaluar juga ini terhubung dengan stasiun Cimekar kurang lebih 15 menit, dan stasiun Gede Bage kurang lebih 20 menit ya. Jadi aksesnya sudah sangat mudah dan sangat cepat ya, saat ini menjelang operasional
para penumpang dapat memilih akses yang disukai, yang sesuai dengan keinginan untuk mencapai area publik yang ada di sekitar stasiun Tegaluar ini. Seperti ini adalah Stadion GBLA yang sebentar lagi juga akan menyelenggarakan perhelatan atau penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Stadion GBLA, salah satunya ya, selain dengan pertandingan untuk Persib Bandung di Liga 1 juga dilaksanakan di Stadion GBLA ini. Setelah dari Stasiun GBLA ini, kita terus menyusuri jalan sekitar Stasiun GBLA ini untuk menuju ke Masjid Raya Al Jabar ya, juga nanti akan kita lihat penampakan Stasiun Cimekar. Nah, ini dia penampakan Masjid Raya Al Jabar. Ini dilihat dari area sebelah timur ya, dari arah Stadion GBLA, di mana Masjid Raya Al Jabar sekarang tiap minggunya selalu ramai dipadati para pengunjung, baik yang menggunakan kendaraan bus roda 4 maupun roda 2 untuk wisata ziarah ini ke Masjid Raya Al Jabar. Dan ini penampakan Stasiun Cimekar juga saat ini sudah megah kelihatannya ya, dan aksesnya ini menyusuri jalan area sawah menuju ke Stasiun Tegaluar ini dan melewati Stadion GBLA kemudian Stasiun Tegaluar. Jadi koneksi aksesibilitas antar area publik ini mulai dari Stasiun Cimekar, Masjid Raya Al Jabar, Stadion GBLA ini sudah terhubung dengan nyaman dan jalan yang lebih mulus saat ini. Nah, ini penampakan di area Stasiun Cimekar ya, masih terdapat pesawahan yang sangat luas di area sekitar Stasiun Cimekar dan Masjid Raya Al Jabar ini. Ya, ini coba saya akan mendekat ke arah Masjid Raya Al Jabar. Ini jalannya sangat lebar ya, dua jalur. Tiap jalannya jadi ada empat jalur, ini dipisahkan oleh pemisah di tengah-tengahnya. Dan untuk menuju ke area Masjid Raya Al Jabar dari Stasiun Kereta Cepat Tegaluar juga saat ini dengan melewati Stadion GBLA ini lebih cepat ya, dengan akses yang sangat lebar. Dan untuk menuju ke Stadion Al Jabar atau ke Masjid Raya Al Jabar sendiri saat ini aksesnya selain dari arah Jalan Gede Bagi Selatan juga akses baru yang saat ini sedang dikerjakan dari arah Stasiun Gede Bagi ya, Jalan Gede Bagi Selatan dekat Stasiun Gede Bagi. Jadi akan lebih cepat ini menuju ke Masjid Raya Al Jabar, apalagi nanti setelah dibukanya exit tol di kilometer 151 ya, lebih cepat lagi untuk sampai di area Masjid Raya Al Jabar yang kondisinya tiap hari, tiap minggu ini sangat ramai sekali dipadati oleh pengunjung yang ingin mendatangi Masjid Kebanggaan Jawa Barat ini. Nah, ini penampakan di area depan Masjid Raya Al Jabar juga sangat ramai para pedagang yang menjajakan dagangannya di sekitar Masjid Raya Al Jabar ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe pada channel ini dan tunggu update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.